Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah sinopsis sinetron Tajwid Cinta episode selanjutnya. Di episode selanjutnya, Om Rahmat akan pergi ke Australia ya guys. Sebelum pergi ke Australia, Om Rahmat pamit terlebih dahulu kepada Om Rizky. Memang Om Rizky ini masih dalam keadaan kritis. Namun sebentar lagi Om Rizky akan bisa dioperasi ya. Akan tetapi kendala itu muncul setelah Tante Nadia dengan menyuruh orang-orang tertentu untuk bisa memberhentikan klaim asuransi kesehatan milik Om Rizky. Sontak hal ini membuat Indri, Dapri, dan Shiva menjadi bingung karena untuk biaya operasi dari Om Rizky memerlukan biaya yang sangat mahal, namun malah asuransi mereka diberhentikan ya. Akibatnya Tante Indri pun menjual seluruh perhiasan emasnya ke toko emas karena kebutuhan ya guys. Yang penting Om Rizky sembuh, bisa menjalani operasi, jadi dijual deh emasnya ya des. Ketika perhiasan tersebut sudah dijual, ternyata Alina mengunjungi toko yang sama di mana Tante Indri menjual perhiasannya. Alina masih ingat betul kalau perhiasan ini kok mirip dengan perhiasan Tante Indri. Nantinya Alina akan membeli kembali ya perhiasan milik Tante Indri agar nantinya dikembalikan kepada Tante Indri. Alina akan bertanya kepada Tante Indri kenapa menjual perhiasan pernikahannya dengan Om Rizky. Berkat penjualan perhiasan yang sangat mahal tersebut, akhirnya Om Rizky nantinya bisa dioperasi ya. Dan tentunya ketika sudah berhasil, Om Rizky dan Tante Indri akan memastikan kalau mereka akan mengungkap, akan jujur kepada semua orang tentang pernikahan Shiva dan juga Dapri. Dapri dan juga Shiva pasti bahagia kalau mereka tidak sembunyi-sembunyi lagi ya guys di depan semua orang kalau mereka sudah menikah. Sementara itu nanti Tante Indri pasti akan sangat terkejut begitu bisa melihat perhiasan yang telah dia jual ada di tangan Alina. Alina dengan senang hati akan memberikan perhiasan tersebut kepada Tante Indri lagi ya guys, karena Alina tahu histori dari perhiasan milik Tante Indri dan juga Om Rizky sebagai hadiah ulang tahun pernikahan.